Pemirsa, evakuasi seekor kucing yang terjatuh ke dalam sumur di Bukit Tinggi Sumatera Barat berlangsung dramatis. Meski telah berupaya maksimal, sayangnya nyawa kucing tersebut tidak bisa diselamatkan. Usai mendapat laporan warga mengenai kucing tercebur sumur, petugas PMI Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat segera mendatangi lokasi. Dengan mengenakan peralatan lengkap, relawan berupaya mengevakuasi kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 8 meter. Bisa enggak di basandar di kiri, Dok? Basandar. Menggunakan alat selam lengkap, petugas berupaya menyelamatkan kucing itu. Namun sayangnya, nyawa kucing tidak bisa diselamatkan. Informasi yang kita dapat, kucing itu masih hidup. Tapi setelah kita cek di lokasi langsung, itu beberapa kali turun dan dicoba oleh tim, tidak ada menemukan kucing tersebut. Nah, posisi kucing kita temukan memang di balik ember yang tenggelam tadi, kucing itu terimpit oleh ember itu. Diduga kucing milik warga ini terpeleset dan tercebur saat berjalan di atas pipa air yang berada di atas sumur. Pas mau cuci tangan, kan kita kan biasa cuci tangan sebelum kegiatan yang lain di rumah gitu kan. Nah, itu ada bunyi kucing mengeong-ngeong di dalam dalam sumur itu kan. Ada dalam sumur itu kan. Jadi itu lihat ke dalam itu kan, kiranya ada kucing yang jatuh. Setelah dievakuasi, pemilik langsung mengubur kucing peliharaan kesayangannya di belakang rumah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.